Biar kita bicara juga enak. Nunggu kali lu make. Kita mau kafe kalu. Nunggu kan bukan. Juga masang nyogok dia. Bicara juga kita tenang. Biar lancar. Iya. Tenang aduh teh. Ini RT ini. Tenang. Ini saya nih. Biar tenang kita. Kita ngopi dulu teh, udah ngopi dulu. Ngopi dulu. Gua gimana mau ngopi? Gua enggak boleh ngopi. Sama siapa lu ngopi? Gua kualat kalau ngopi. Oh, gua enggak tahu sih, no. Bilang aja kalau gua tahu tuh. Oh, iya. Oh, sorry. Gue kalau pakai sedotan mah panas, no. Sorry, no. Ntar nunggu dingin aja, no, lo. Ya udah, awalnya gimana gitu sama lo? Udah gini. Biar mantap. Ngomong-ngomong ke TP, udah jadi belum teh? Mau nanya nih. Udah tadi, nanya ke TP gua. Gua ada keperluan sama dia. Biasa. Emang mau kemana lu? Mau merit gua. Ditanya, kartu vaksin dulu. Udah sah, vaksin pertama, vaksin kedua udah punya. Udah? Iya kan, sebelum punya juga buat dulu, ini vaksin. Pertama udah punya modal enggak? Gua kawin lu. Ya, modal mah udah enggak bisa. Cara bagus, modal. Ya, gimana caranya tuh? Sertifikat vaksin lu gadein. Emang sertifikat rumah lu. Ya, emang enggak bisa kan pakai sertifikat? Atau sertifikat juga kalau buat dapat duit mah sertifikat tanah. Oh. Rumah apa sertifikat vaksin lu? Itu tulisannya juga. Jaminan sertifikat enggak ada apa namanya? Sertifikat apa? Ya, sertifikat juga sertifikat. Nah, yang bisa dapat duit mah kalau vaksin mah bukan sertifikat. Hanya buat kemana-mana. Kali aja, Dul. Bahwa itu sudah divaksin atau belum. Kalau udah punya sertifikat, itu orang tersebut udah divaksin. Ya, gua pikir ya bisa pakai vaksin ya, sertifikat vaksinnya. Tanya tuh Pak Santi. Udah, Teh. Gua mau nanya nih. Ini ke TP kapan jadinya? Udah jadi belum nih, Teh? Ya. Yang kemarin ada Ahmad Syarifuddin, Tandul belum ada. Udah jadi belum KTP-nya tuh? Nunggu hujan, biar kesiram, karena kayaknya jadi. Kasih tahu, senang bersama lu, susahnya doang lu sama gua, senangnya mau. Lu emang kalau kamu nanti senang ngajak gua? Gak bisa lah, senang berdua bukan sama lu. Udah, kasih tahu.
gua udah ngebet nih urusan RT, yang penting mah kita udah apa udah nyerahin aja ke TP buat itu, soalnya ada perlu nih mau merit nih mau nikah teh. Tapi yang berapa tuh guys? Emang ada acara apa gitu? Omongin, bantuin dong teman Rono. Jangan diem aja, mau bantuin omongan gua. Susah aja, minta bantuin, udah seneng kemarin yang ngajak-ngajak gua. Udahlah, yang penting gua orang traktir itu kopi lu. Buat lu nih, ya udah bantuin omongan. Kopi juga gua nggak bisa minum. Udah ntar udah selesai ini baru minum. Mana minumnya? Aduh, masih panas nih. Udah ntar dulu nunggu dingin. Udah, omongin. Jadi gini Pak RT, kedatangannya tujuan kita ngomong ke RT itu. Si Sandul udah ngebet mau kawin. Pak RT bayangin saya sehari tiap hari diomongin kawin, kawin. Ada lagunya lagi ya? Nah, langsung ngelamar aja. Dapat cewek ini. Itu ini lagi diomongin Pak RT. Dapat ngomongin dulu. Ya iya, omongin aja. Ini ada hubungannya sama Pak RT. Ya hubungan gimana? Saya mau putih, kalau Sandul mah hitam. Bukan hubungan kulit. Ada gimana nih Pak RT-nya begitu ngelulu? Iya. Ya mau kabur nih gua. Ini kopi dong kita. Gua lagi ini nangis lu kawin-kawin aja. Kali nama siapa tuh omong aja. Nanti kan tahu Sandul tuh udah 15 tahun duda. Oh udah 3 pemilu. Iya. Aduh. Tak dong. Jadi harus ini lagi diomongin. Gak sabaran awet. Gue kasih komen tanggung lu ya. Eh, tapi omongin aja. Iya. Resikonya tanggung. Udah, kita tanggung berdua. Enak amat lu. Kan sahabat ini. Gini, Pak RT. Sandu tuh ketemu kemarin ya seminggu ya. Udah seminggu ketemu. Sampai ke bawah mimpi sama cewek itu. Orang mana ceweknya? Ya. Jadi ceweknya itu cantik ya? Cantik ya? Cantik ya. Cantik. Bodinya udahlah ya udah dilamar aja itu tapi kita pasti setuju nih kalau Sandul kawin aku setuju lah setuju gampang kalau dia ngomong kawin ya kita dukung jadi biasa langsung aja tapi udah setuju setuju nggak besok nikah teh aku setuju kalau ada ceweknya besok bawa itu kebon jual langsung kebun singkong gua jual. Udah, omongin. Udah, udah aja. Ini teh. Sekarang latihan aja sekarang langsung. Kan atuh setuju nih. Iya, langsung aja. Bener teh, atuh setuju nih. Ada teh. Yang nama Sunbul bule. Itu mah enggak masalah ya. Ada pokoknya ya. Ya udah omongin aja. Udah. Tapi atuh jangan marah kalau saya kawin. Udah setuju. Setuju, bener teh. Langsung aja panggil aja bapak mertua. Yang mau dilamar anak RT. Waduh, anak aja lu. Tadi kan itu. Lu sih, lu sih. Anak aja lu. Kamu lu, kamu lu. Lu yang mau kawin Pak RT. Udah. Aja lu. Woi, Sandul, gila. Ini kopi siapa yang bayar nih? Bayar lah sendiri Pak RT. Tadi masih tojo lu. Sekarang gua kerjain lu RT. Bayar tuh kopi lu. Aduh, lo pada...